السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. نقول وبالله التوفيق. Kita sampai pada hadis ya. Malah hari ini ada sama dengan hadis Radu Salihin pada bab yang ke-355, yaitu bab tahrim bai' al-hadir للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. باب pengharaman apa nama orang yang hadir yang bermukim menjual untuk orang yang datang daripada perkampungan dan keluar menemui orang yang datang daripada perkampungan di luar bandar, maksud di luar jalan apa nama hendak memasuki bandar tadi, mana keluar pergi bertemu dengan orang yang bawa barang dagangan untuk diambil dibeli di situ, dan kemudian orang yang dalam bandar tadi dijualkan barang tersebut dengan harga dia sendiri. Begitu juga diharamkan seseorang itu membeli di atas belian saudaranya. Saudara dia dah sepakat untuk beli barang tadi, dah berlaku apa nama tawar menawar dan dia pembeli tadi setuju. Tiba-tiba ada pembeli yang kedua datang, dia tawarkan dengan harga lebih mahal untuk membeli barang tersebut. Itu ada maksudnya diharamkan perbuatan yang begitu. Dan begitu juga diharam meminang wanita di atas pinangan lelaki lain. Maksudnya orang lelaki, orang lain dah pinang dah, kemudian berlaku persetujuan antara kedua pihak. Kemudian datang pula orang yang seterusnya meminang dan menawarkan sesuatu yang lebih baik. Maka ini juga diharamkan. Kecuali yang pertama itu dia meninggalkan, dia tak dah tak berkenan dah, dia tak nak ditinggalkan, maka orang kedua bolehlah untuk meneruskan menyambung tadi ataupun mencuba untuk meminang. Hadis yang pertama dalam bab ini an Anas radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a hadirun libadin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, muttafaqun alaihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yabi'a hadirun, bahawa orang yang bermukim, orang yang berada di dalam bandar itu, dia tolong jualkan barang orang yang datang daripada perkampungan bawa barang dagangan, dia meminta kat orang tadi dia nak jual dengan harga yang lebih mahal daripada harga semasa lah. Ya, wa in kana, walaupun orang yang datang daripada perkampungan itu adalah saudaranya seibu dan sebapa. Saudara seibu dan sebapa, tak boleh. Dia orang tu dia kena dah masuk bandar, dia kena dia datang untuk jual di bandar, dia kena jual sendiri. Kena masuk bandar untuk dia mengetahui harga semasa dan dia jual tadi. Ataupun orang di bandar tu sendiri nak pi nak jadi orang tengah, nak tolong jualkan benda itu, barangan dagangan itu, maka itu adalah haram, tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Kerana padanya ada unsur gharar, penipuan terhadap orang yang datang daripada perkampungan tadi, dan juga boleh mendatangkan apa nama tekanan ke atas orang-orang yang di bandar. Kenapa? Kerana dia tadi dah kontrol barang. Jadi hadir maksudnya orang yang bermukim lah. Sama ada di satu di bandar ataupun di kampung, dia bermukim di situ. Al-Badi ni orang yang datang daripada pedalaman, bawa hasil dagangan dia, tanaman dia ataupun ternakan dia. Pengajaran daripada hadis ini kata Syekh Salim bin Ain Al-Hilali hafizahullah taala, tahrim bai'an hadirin li badin, haram. Perbuatan adalah perbuatan yang diharamkan, bukan makruh. Apa dia ada di sini dijelaskan. Ay yaji al balada gharibun bisil'atin yuridu bay'aha bisi'ril hal. Bahawa kan, seseorang datang daripada kampung, daripada pedalaman, bawa hasil ataupun barang dagangan dia untuk dijual di perkampungan ataupun di bandar tersebut dengan harga yang semasa. Lalu datang apa nama penduduk, seorang daripada penduduk kampung tersebut atau penduduk bandar tersebut, dia berkata, letakkan barang-barang kamu di sisi saya. Letakkan barang-barang kamu di sisi saya atau dekat saya,
supaya saya menjualnya untuk kamu. Saya jual untuk kamu bitadris, maksudnya sikit-sikit. Saya akan jual sikit demi sikit. Bi aghla min hadha as-sa'r, dengan harga yang lebih mahal daripada harga ini. Itu haram. Kemudian kata Syekh lagi, bai'ul hadir li badin idha hasala fa huwa batil wa alayhi ma fasxuhu. Kalau berlaku jual beli di antara apa nama orang pedalaman tadi dengan orang yang dalam kampung tadi, maka berlaku macam tu, maka ia adalah jual beli yang tidak sah, yang batil dan kena fasakh, tak boleh, tak sah. Ya. Kenapa? Kerana Islam ni dia menjamin akan bagi orang yang tidak mengetahui tentang haknya ketika dia berjual beli tadi. Islam dia jamin, maknanya orang pedalaman tadi, Islam jaga hak dia dalam masalah jual beli tadi supaya dia tidak rugi dalam perniagaan dia. Sebab itu kan, Islam tadi dia maknanya menolak segala perundangan kanun al-wad'i, kanun buatan manusia tadi. Undang-undang buatan manusia tadi makna dia tidak memelihara, tidak menjaga orang yang mughaffalin, orang yang tak tahu apa, kadang-kadang yang tak ambil berat apa semua tadi kan, yang tak kisah, maka dia kena tipu. Jadi mudah ditipu. Jadi Islam jaga daripada awal supaya setiap orang tak kena tipu. Tak ada orang lain menzalimi orang lain, tidak ada orang yang boleh menipu orang lain. Jadi al-ghish wal muqada'ah diharamkan dalam Islam. Kata Syekh lagi hafizahullah, an-nasab, keturunan itu tidak menghalalkan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Walaupun dia tu yang datang dari perkampungan atau pedalaman itu adalah saudara kita, seibu, sebapa, adik kita ataupun abang kita. Kan itulah Rasulullah SAW sabda, wa in kana li akhahu li abihi wa ummihi, walaupun yang datang itulah saudaranya, seibu, sebapa. Ini jelaslah. Maksud untuk orang yang berniaga lah ni. Ini pesanan untuk orang yang berniaga. Kemudian an Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatalaqaw as-sila hatta yuhbata biha ila al-aswaq, muttafaqun alaihi. Janganlah kamu semua pergi menemui orang yang membawa barang dagangan. As-sila ni barang-barang dagangan, sehingga ia diletakkan, dibawa sampai ke pasar. Hatta yuhbata biha ila al-aswaq, sehingga ia telah dibawa ke pasar. Jadi pengajaran hadis pada tahrim bai' as-sil'ah al-majlubah hatta tasil ila as-suq. Tak boleh kita nak pergi beli kan di luar kampungan kita bila sampai di situ, okay, sehingga ia sampai ke pasar tadi. Kalau nak bida pun dia kena sampai di pasar, tempat pusat jual beli dulu. Ya. Yeah. Sehingga apa? Sehingga orang yang membawa barang tadi, yang menjual tadi, dia boleh tahu harga jualan semasa di bandar ataupun kampung tersebutlah. Jadi haramlah perbuatan untuk keluar menemui orang yang bawa dagangan di luar kampung tadi untuk dijual dalam kampung, maka itu tidak dibenarkan. Jadi Islam mengharamkan penipuan dan kemudaratan dengan segala cara. Nah, kalau ada berlaku kemudaratan di antara dua pihak tadi, maka Islam awal-awal lagi dah tutup supaya jangan berlaku kemudaratan ataupun penipuan tersebut. Maksudnya ini bukan cerita dia kita pergi ke pedalaman. Soalan ada soalan. Maksudnya bukan kita pergi ke pedalaman yang dibenarkan, yang tak dibenarkan pada dia. Apabila orang pedalaman tu dia bawa, dia ada transport ya. Transport, dengan transport dia bawa, dia nak mari ke KL umpamanya. Dalam perjalanan dia sampai ke KL tadi, sampai di tapah. Kan? Sampai di tapah, kita dapat tahu. Kita ni peniaga di bandar ni, di KL ni. Kita dapat tahu bahawa ada orang bawa barang daripada Kuala Nerang, Kedah ataupun Thailand mari ke KL. Nak jual, dia nak jual barang di KL. Jadi bila kita dapat tahu, kita cepat-cepat keluar nak bawa transport kita, bawa lori kita pergi tunggu dekat tapah ataupun tunggu dekat rawang. Ya, kemudian kita tahan dekat situ. Kita kata awak nak berjual kat mana? Kat KL lah. Oh, kat KL. Okeylah, tak apalah. Saya beli semua barang awak ni. Kan saya beli semua barang awak ni. Kan di sini maknanya saya akan jualkan barang awak ataupun letak dekat saya, tak apa, barang awak ni saya akan jualkan di KL dekat tempat saya. Ini yang tak dibenarkan, ini yang diharamkan. Tapi kalaulah kita ni daripada KL, kita sendiri yang pergi ke pedalaman, pergi cari apa nama petani-petani ke peternak-peternak sendiri untuk membeli apa nama hasil-hasil mereka, itu tak ada salah apa.
Tak masalah apa. Yang tak dibenarkan, dia ni dah keluar dah daripada kampung dia tadi. Dia dah keluar daripada kampung dia dengan transport kita sendiri. Dia bawa semua sampai dekat Rawang ataupun sampai dekat Sungai Buloh ke. Kita tunggu kat situ. Kita sekat kat situ ke apa ke. Ataupun kalau abang kita, kita call dia lah. Tak apalah abang, saya tunggu kat sini. Abang tak boleh masuk KL lah. Kita takut kalau dia masuk KL nanti dia boleh tahu harga pasaran tu umpamanya. Gitu kan. Jadi Islam ni tutup. Tak boleh. Haram buat macam tu. Melainkan kita ni daripada KL, kita bawa lori kita pergi ke kampung kita, terus beli 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 dekat abang kita, kat saudara kita, kan? Kita bawa barang KL. Itu cerita lain lah. Itu lain. Maksud dia dua dua perkara yang yang berbeza. Ya, harap faham lah. Wa jazaki khairan. Kemudian وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا ركبانا maksud لا تتلقوا ركبانا janganlah kamu keluar menemui rukban ni orang-orang yang berkenderaan yang bertransport tadi lah yang berkenderaan tadi membawa barang-barang ataupun hasil-hasil tanaman ataupun ternakan mereka ya, jangan keluar tadi keluar jumpa sekerat jalan lah contoh saya beritahu tadi dekat Rawang atau dekat Sungai Buloh wala yabi' hadirun libadin janganlah orang yang dalam KL tadi dia dia maknanya dia konon-kononnya tolong jualkan untuk orang yang pedalaman datang ke KL kan awak tahu awak relax ke hotel ya ataupun awak relax ke rumah saya ya kan duduk rumah saya makan minum apa semua dah dah siap kan saya yang akan jualkan barang awak tak boleh haram Nabi kata wala yabi' hadirun libadin jangan orang bandar tadi tolong jual orang pekan orang kampung orang satu tempat tadi menjual barangan untuk orang yang datang daripada kampung tadi. Islam takut nak, nak jaga supaya orang tadi jangan tertipu al-gharad ataupun jangan timbul perasaan tak eloklah hati dia kepada kita. Wa huwa qawlu ma qawluhu faqala lahu Tawus maka berkatalah kepadanya kepada apa nama Ibn Abbas tadi oleh Tawus Tawus nak murid dia lah. Rahimahullah. La yabi hadirun libadin. Ma qawluhu apa maksud janganlah orang yang yang apa hadir yang bermukim itu dia tolong jualkan barang apa nama orang yang daripada pendalaman datang apa maksud tu dia kata kata Tawus kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu maka Ibn Abbas menjawab la yakunu lahu simsaran simsar orang tengah mana jangan dia jadi orang tengah untuk orang apa nama pedalaman yang datang ke bandar tadi dia jangan jangan jadi orang tengah. Adapun kalau orang tengah dia sendiri pergi tunggu dekat apa nama? Dekat dekat tempat kawan tu keluarkan hasil tadi, itu tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Baik, ni maksud yang tak boleh yang orang tu dalam perjalanan tadi datang ke bandar ni dan kita kita pergi tahan kat jalan. Ha, jelas ya. Hadis yang ke-1778 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah sallallahu melarang bahawa orang hadir, hadir ni orang yang bermukim, dia menjualkan barang orang yang datang daripada pedalaman. Rasulullah larang. Dia larang ni maksudnya haram lah. Dan kemudian Rasulullah SAW kata apa? Wala tanajashu. Wala tanajashu maksudnya tanajush ialah maknanya berlaku jual beli. Berlaku tawar menawar di antara pembeli dan penjual. Kan? Jadi dan penjual bersetuju dengan menjual dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli tadi. Tiba-tiba datang orang yang ketiga. Kan? Dia kata saya boleh beli dengan harga yang lebih mahal daripada abang ni beli. Abang beli berapa tadi? Saya beli RM10. Okey. Saya boleh bayar RM20 sekali ganda. Ya. Yeah? Sedangkan dia pun tidak tidak berhajat untuk membeli pun, dia hanya untuk menipu. Biasanya ini berlaku persetujuan di antara penjual dan orang yang ketiga tadi. Kan dia berlaku pakat lah. Nanti kamu nak kita nak tunjukkan bahawa barang kita ni mahal kan jadi maknanya kawan ni tawa-tawa kan jadi
apa nama, dan berlaku dalam proses tawar-menawar tadi, datang orang yang ketiga. Datang orang yang ketiga, dia kata, okey, kan, tak apalah, saya belilah harga RM20. Abang ni tak mahu, sudahlah. Kan, harga RM10. Saya beli dengan harga RM20 ataupun harga semasa yang awak nak jual ni. Padahal saya tak nak, yang ketiga tu tak nak beli pun. Dia nak, tujuan dia nak menipu apa nama orang yang menawar tadi supaya jangan tawar lagi lah. Supaya dia jangan duk tawar lagi. Memang barang ni harga macam tu. Ini at-tanajush. Diharamkan. Maksudnya berlaku pakatan, komplot antara penjual dan orang yang ketiga tadi daripada pakat saya lah. Nanti kalau ada orang mari tawar, kan, tawar harga sendiri, kamu mari, kamu kata, oi, tak apalah saya beli dengan harga yang tak boleh tawar ni. Padahal dia tak nak beli pun. Ini haram. Ini haram. Tipuan. Ini Islam tegah. Sama macam tu sekali. Wala yabi'ur rajulul ala bai'i akhihi. Janganlah seseorang itu dia membeli di atas belian saudaranya. Apa maksud dia? Iaitu orang yang membeli itu dia kata apa? Dia kata kepada orang yang ketiga, dia kata kepada penjual, selepas dah berlaku dah akad beli tadi. Kan? Dah berlaku dah akad jual beli tadi di antara pembeli dan penjual. Maka orang yang ketiga datang, dia kata, saya beli lah. Saya bayar lebih daripada apa yang abang ni nak bayar. Ha, ni dia qasad memang nak beli. Abang tu beli RM5, dia sanggup beli RM10. Ha, maknanya, ini dipanggil belian di atas belian orang lain. Ha, itu. Dia memang nak beli. Hak tadi dia tak nak beli. Dia qasad nak menipu je. Ini mana dia nak beli. Dah berlaku dah. Akad dan setuju penjual dan beli tadi. Maka yang ketiga mari di atas dia nak beli. Tapi dia bayar lebih. Sekali ganda. Ataupun dua kali ganda. Ini haram. Tak boleh. Kemudian wala yaqtubu ala khitbati akhihi. Jangan dia meminang di atas pinangan saudaranya. Saudara Islam lah maksud dia. Dia tengok kan, dia tengok apa nama anak pakcik tu telah dipinang oleh orang, kan? Contohnya orang tu dia sanggup bayar apa nama dia panggil hantaran RM10,000 ke. Jadi dia ni mari dia pergi jumpa pakcik tu, pakcik, berapa dia bayar minang anak pakcik? RM10,000 pakcik, dia kata. Saya bayar RM100,000 pakcik, mau. Saya bayar RM100,000. Dia pergi minang. Dia minta. Kan? Ini juga haram. Kecuali yang pertama tadi dia tak, dah tak nak lah. Kan ditinggalkan. Dia tinggal ataupun dia kata saya tak nak lah. Tak jadilah. Kan? Barulah orang yang seterusnya boleh pergi menyambung. Begitu. Seterusnya, wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Janganlah seorang wanita, seorang madu lah, seorang madu ni kisah poligami. Seorang wanita yang berpoligami tadi, dia pergi minta supaya suami dia ceraikan madu yang seorang lagi. Untuk apa? Untuk menambah, apa nama dia panggil, menambah dia punya bahagian. Tambah bahagian dia. Contohnya selama ni suami bagi dia 500. Jadi seorang 500. Isteri pertama 500, isteri kedua 500. Jadi maknanya dia suruh suami dia cerai yang seorang lagi. Supaya apa? Hak 500 hak yang pertama tu jadi milik dia, jadi 1,000 lah dia punya. Ha, itu maksud dia. Litakfa'a ma fi ina'iha. Ataupun supaya suami dia sentiasa berada di rumah dia ataupun di samping dia. Itu juga diharamkan. Minta suami dia ceraikan madu dia. Ini suatu kerja yang haram. Wa fi riwayatin qala. Satu riwayat dia kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaqqi. Nabi SAW melarang daripada at-talaqi, yang ini keluar bertemu orang yang datang daripada kampung bawa barang dagangan untuk mengambil barang dan jual tadi di bandar tadi. Wa ayyabta'al muhajiru lil-a'rabi, bahawa orang yang muhajir, yang mana yang berada di daerah itu, dia tolong jualkan barang orang yang datang daripada pendalaman. Wa an tashtaritul mar'atu talaqa ukhtiha. Dan Rasulullah melarang bahawa apa nama seorang wanita itu dia memberi syarat kepada suami dia ataupun memberi syarat kepada seorang lelaki, kalau nak kahwin dengan saya kan, awak kena ceraikan isteri awak. Dia bagi syarat. Dia bagi syarat kepada lelaki yang nak kahwin dengan dia, kalau awak nak kahwin dengan saya, awak kena ceraikan isteri awak. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW, dan bila dia melakukannya maka melakukan sesuatu yang dosa lah, yang haram, yang diharamkan.
wa an yastamar rajulu ala sawmi akhihi, dan Nabi juga larang bahawa seorang itu membuat tawaran kepada penjual setelah berlaku persetujuan di antara penjual dan pembeli. Mari orang ketiga dia buat tawaran kepada penjual, tak dibenarkan. Wa nahaa 'anil najas, dan Nabi SAW melarang daripada najas tadilah, kan dia jadi apa nama macam pembida lah macam tu. Kan dia penjual tadi dia meletakkan harga sekian, bila datang pembeli yang nak beli maka berlaku tawar menawar, datang orang ketiga dan dia minta nak beli dengan harga yang ditetapkan oleh penjual tadi dengan niat menipu, dengan niat menipu. Dan Nabi juga melarang at-tasrih. At-tasrih ni apa dia? Seseorang penternak itu dia membiarkan susu di labu susu atau kantung susu haiwan tadi, sama ada kambing ataupun lembu kan, kerbau ke, dibiarkan susu di kantung susu tersebut supaya apa? Supaya jadi nampak bengkak. Bila bengkak nampak macam banyak, supaya pembeli tadi rasa macam memang susu, lembu ni di jenis lembu susu, susu dia banyak sampai bengkak kan, besar dia punya kantung susu tu. Jadi pembeli tertipu dengan sebab perbuatan apa nama penternak tadi yang sengaja untuk tidak memerah susu, nak tunjuk dekat orang bahawa lembu atau kambing dia adalah memiliki susu yang banyak ataupun sentiasa menghasilkan susu yang yang banyak. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Kerana padanya ada penipuan dan penganiayaan. Guna hadis muttafaqun alaih. Pengajaran daripada hadis ini kata Syekh di sini, hafizahullah, fiqhul hadis tahrim an-najash. An-najash kita dah sebut tadi kan, an-najash fil bay', tipu kan dalam jual beli tadi, iaitu penambahan pada harga yang telah saya jelaskan tadilah, tahrim an-najash. Kata Syekh di sini, wa hadha an-naw'u min at-ta'amul muntashir fi biladil muslimin. Jenis jual beli yang macam ni dia kata maknanya berleluasa di negara-negara umat Islam. Bikhasat al-aswaq al-musammat al-aswaq as-sauda, terutamanya dia berlaku terutamanya di pasar yang dipanggil sebagai pasar gelap, al-aswaq as-sauda, pasaran gelap. Ini berlaku di sini, terutamanya di sini kita. Yang pertamanya, yang keduanya pengajaran daripada hadis tahrim bai' ar-rajul 'ala bai' akhihi, haram pula kita membeli di atas belian saudara kita tadi yang saya jelas tadi begitu. Yani ay yaqul al mushtari ba'da aqd al bay', bahawa apa nama dikatakan kepada orang yang membeli tadi, dikatakan kepada pembeli itu selepas berlaku akad jual beli dalam majlis itu juga kan, dia kata batalkan akad ini ya, wa abi'uka, wa abi, dia kata kepada penjual yang ketiga datang, dia kata batalkan akad ini, saya akan beli pada awak dengan harga kan yang lebih mahal daripadanya, ataupun datang wayang yang ketiga kepada pembeli apabila berlaku jual beli persetujuan di antara pembeli dan penjual kan, datang wayang ketiga dia kata kepada pembeli, dia ini tak kata kepada penjual, dia kata kepada pembeli, batalkan, tak payahlah, pulangkan balik barang dia. Saya akan jual dengan harga yang lebih murah daripada apa yang dia jual. Ini juga haram. Setelah berlaku akad lah. Tapi kalau belum berlaku akad, maknanya okay, dia tak beli lagi, baru tanya tawar menawar apa semua, tak beli lagi. Maka datang orang ketiga, tak apa. Saya punya lagi murah, datang sini. Kan? Contohnya, orang tu jual RM5, dia jual RM4 ya. Orang sebelah jual RM4. Maka kita berpindah pada orang sebelah sebelum berlaku akad. Ini dibenarkanlah. Tapi kalau sudah berlaku akad, kita nak serah balik barang tu, nak beli hak murah sebelah sana, itu tak dibenarkan. Baik. Kemudian pengajaran daripada hadis lagi, diharamkan setiap perkara yang boleh mendatangkan perpisahan, perpecahan di antara suami dan isteri, yang boleh menimbulkan kebencian dan hasad dalam hati tadi. Di antaranya bahawa seorang wanita itu dia yang bermadu dan meminta suami dia ceraikan madu dia okay, supaya dia itu lebih diambil berat lah. Kemudian satu lagi, seorang lelaki dia nak berkahwin dengan seorang wanita
dan wanita tersebut memberi syarat kepadanya untuk diceraikan suaminya. Ini juga diharamkan. Baik. Jadi seterusnya diharamkan setiap perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dan kesempitan kepada kaum muslimin. Jadi Islam ni dijaga daripada awal. Tekad dia ditutup syaklah. Dia panggil saddu az-zara'i tadi. Segala pintu kepada penipuan, pintu kepada zaliman, kezaliman, penindasan semua telah ditutup oleh Islam. Baik, hadis yang seterusnya. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Janganlah sebahagian kamu membeli di atas sebahagian orang yang lain. Ya, ataupun jangan sebahagian kamu menjual atas jualan sebahagian yang lain. Macam tadilah yang kita sebutkan tadi kan, maknanya sama. Wa la yakhthub 'ala khitbati akhihi, janganlah dia meminang di atas pinangan saudaranya illa ayyadhana lahu, melainkan saudara yang telah mengizinkan baginya. Jadi kalau kamu nak pergilah, aku tak naklah. Ha gitu. Hadis muttafaqun alaih. Sama dengan hadis di atas tadi maknanya. Kemudian wa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman adalah saudara kepada orang beriman yang lain. Fala yahillu li mu'minin, maka tidak halal bagi seorang beriman ayyabta'a ala bai'i akhi, untuk dia membeli di atas belian akhinya atau menjual di atas jualan akhinya. Wala yakhthuba ala khitwati akhi, janganlah dia meminang di atas pindangan saudaranya hatta yadhara, sehingga saudaranya meninggalkan. Makna sama dengan hadis di atas. Jadi macamlah yang jadi harus meminang di atas pinangan tadi. Yang jadi harusnya apabila yang pertama, orang yang meminang pertama itu dia memberi izin kepada yang kedua. Ataupun yang keduanya bahawa dia meninggalkan. Dia tak nak. Dia tinggal macam itu saja. Maka bolehlah orang yang seterusnya datang untuk meneruskan. Masuk pula pada bab 356. Babun nahi an idha'atil mal fi ghairi wujuhihi allati adzina syar'u fiha. Bab larangan daripada membazirkan harta pada perkara yang tidak sepatutnya yang diizinkan oleh syariat. Maksudnya membazirkan harta begitu saja, buang-buang tidak pada perkara yang memberi faedah. Itu berlaku larangan dalam Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Ta'ala redha kepada kamu tiga perkara. Dan Allah Ta'ala murka benci bagi kamu tiga perkara juga. Fa yarda lakum, maka Allah Ta'ala redha terhadap kamu an ta'buduhu, bahawa hendaklah kamu beribadah hanya kepadanya. Yang ini tidak menyekutukannya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu semua menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa antaqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, hendaklah kamu semua berpecah belah dengan ta'am. Maka hendaklah kamu semua bersatu di atas tali Allah. Kan? Di atas agama Allah, janganlah kamu semua berpecah belah. Jadi maknanya orang yang berpecah belah adalah orang yang maknanya apa dia? Yang keluar daripada manhaj Allah Ta'ala yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya orang beriman ni satu. Kemudian datang seorang, dia buat satu parti. Maka dia dah jadi pemecah belah dalam agama. Yang pergi buat parti ni sebenarnya mereka ni lah pemecah bagi umat Islam. Ini kena ingat. Pembuat parti, penyokong parti, kan? Parti ni maksudnya jemaah ataupun hizbiyah lah. Parti. Takkanlah parti politik ke parti. Ya, parti politik. Biasanya parti politik lah. Dan setiap mereka masing-masing setuju dengan partinya. Setuju dengan apa yang ada dalam parti dia. Jadi untuk yang membuat parti dan penyokong-penyokong parti, naklah kita semua mengetahui bahawa kalau kita menjadi penyokong suatu parti, kita telah termasuk di kalangan pemecah belah umat Islam. Kenapa?
Kan? Umat Islam ni asalnya adalah satu. Umat Islam adalah satu yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam satu. Tiba-tiba ada datang seorang ni, dia pergi buat satu parti, dia ajak orang mari ikut parti dia. Ini dia pemecah belah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kan? وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kamu semua menjadi, kan, seperti orang-orang yang memecah belahkan. كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, yang memecah belahkan agama mereka. Setiap parti, Allah Ta'ala kata, setiap hizb, kan, mereka gembira dengan apa yang ada pada mereka. Jadi saya seru, saya nasihatkan kepada siapa-siapa di antara kita yang mendengar apa yang saya cakap ini, janganlah berparti. Jangan berparti. Kan? Jadi begitu. Maksudnya kita berada dalam suasana umat Islam adalah satu. Jadi siapa yang telah ditakdirkan untuk menjadi pemerintah kita, maka kita mentaatinya pada perkara ma'ruf. Dan kalau perkara maksiat, kita tidak mentaatilah. Dan kita jangan kita cuba untuk menjatuhkannya, dan kita mendoakan supaya Allah memberi taufik dan hidayah kepadanya. Kalau kita duk asyik menjatuhkan orang tu, menjatuhkan orang ni, bilanya nak selesai? Sepatutnya kita doakan. Kenapa kita tak doakan? Kenapa kita tak doakan kebaikan orang yang sedang memerintah kita, sedang jadi pemimpin kita, supaya Allah Ta'ala tadi jaga dia, letakkan dia di bawah taufik dan hidayah. Kenapa? Kerana ada penyakit lah dalam hati kita. Penyakit dalam hati ahli-ahli politik ni yang nakkan kekuasaan. Kan? Nak kekuasaan. Yang mana mereka dalam keadaan jahil. Puk-puk ni adalah puk-puk yang jahil. Puk-puk yang berebut. Apa nama? Yang berebut. Kuasa kerajaan ni adalah golongan yang jahil agama. Dia pun tak tahu agama. Kalau dia tahu agama, masing-masing akan berlepas diri. Masing-masing akan melarikan diri daripada jawatan yang boleh menggelincirkan di atas as-sirat dalam neraka jahanam. Wallahiyazubillah. Nasallallahu al-afiyah. Tapi orang politik ni, mereka ni, kan, mereka ni jahil agama. Jahil ni bodoh lah. Terjemah dalam bahasa Melayu kita, jahil tu bodoh. Bodoh agama. Sebab tu mereka berebut-rebut nak jadi pemimpin. Dah tua dah nak mampus lah. Okay. Masih lagi ketagihkan pangkat dan jawatan tadi. Begitu dia. Padahal bukan tak ada duit. Bukan tak ada makan, nak makan kan. Tapi kerana kesonokan jadi nama dan pangkat tadi kan. Jadi kita pengikut pun jangan jadi bodoh juga. Jangan jadi bodoh. Kan? Maksudnya gitu. Kita berada di atas satu agama. Apa yang kewajipan kepada kita, yang penting kita mendoakan. Kenapa kita tak doakan? Doa supaya Allah bagi petunjuk dan taufik kepada mereka. Doa di belakang dia lebih makbul. Lebih baik kita doa daripada kita doakan supaya Allah hancur jatuhkan dia. Kita doakan dia mendapat petunjuk dan hidayah. Dia pun Muslim macam kita juga. Cumanya dia belum mendapat petunjuk dan hidayah ataupun taufik tadi. Begitu. Itulah dia agama tadi. Allah dah sebut dalam Quran. Jangan jadi orang yang memecahkan umat ini. Gitu. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita ni bersatu di atas agama Allah. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di mana mereka mengamalkan ayat-ayat ni? Tok-tok guru, ustaz-ustaz dalam parti PAS lah kononnya. Saya kata cakap terang-terang. Mungkin yang mengetahui ayat-ayat Quran tadi. Macam mana? Di mana dia faham ayat ni? Bagaimana dia faham ayat ni? Sampai sanggup sebagiannya tadi maknanya bermujamalah dengan orang kafir tadi kan. Yang pernah ada seorang tu, wakil apa nama, part satu parti, dia kata, dia sebut tentang penyelewengan kitab Bible. Lepas tu dia tarik balik ucapannya. Apa benda ni? Kamu ni macam mana pegangan kamu dalam agama kamu? Lakum dinukum waliyadin ni apa benda ni? Nah begitu. The title apa nama? Persatuan ulama apa? Itulah. Dalam parti depa ni ada apa nama? Dipanggil apa? Dewan Ulama. Ahli Dewan Ulama parti ahli Dewan Ulama kononlah tu. Baik, orang macam ni yang merosakkan agama. Yang merosakkan umat. Kemudian wayakrahu lakum, dan Allah Taala bencikan, benci bagi kamu, qila wa qala. Allah benci, murka bagi kamu. Yang pertama dia qila qala. Bawa cerita-cerita. Orang ni kata, "Eh, aku dengar orang tu kata macam ni lah. Eh, ada orang katalah. Ada orang katalah macam ni. Eh, ustaz tu kata macam ni lah. Eh, ustaz tu kata macam tu lah." Ha, ni Allah Taala tak suka. Qila wa qala. Jangan. Ha?
Kemudian wa kasrat as-su'al, banyak tanya sangat. Tanya benda-benda yang tak faedah lah. Allah tak suka. Ha gitu. Wa idha'at al-mal, dan membazir-bazirkan harta. Kan? Kita tengok ada orang yang kaya ni dia membazir harta. Saya pernah jumpa satu orang cerita pengalaman lah. Pergi satu kedai, tayar, kereta. Yalah kereta kan. Kereta kita ni dalam sampai masa kena tukar tayar dia. Expired. Dia tengok ada satu orang. Eh? Orang Melayu lah. Dia sedang bawa, dia bawa Mercedes lah. Mercedes yang tak tahulah yang yang mahal lah harganya. Sedang duk pilih rim tayar kereta tadi kan. Rim. Itu yang mahal lah. Kemudian saya tanya dia, bang. Rim kereta bengkok lah bang. Nak tukar rim baru. Dia kata rim kereta tak bengkok lah. Tapi kepala kepala saya yang bengkok. Dia kata. Rim kereta tak bengkok. Kepala saya yang bengkok. Maksud dia. Tak ada masalah apa saja nak tukar yang baru. Ini dia idha'atul mal. Membazir-bazirkan harta pada perkara yang tidak ada. Manfaat. Dan rim kereta ada duit elok lagi. Cantik, comel lagi. Oh. Tapi kerana dia duit banyak. Ini kerja yang dia buat. Kerja membazirkan. Idha'atu al-mal. Membazirkan harta. Jangan. Kan. Jadi kita ni kalau perkara yang ada sesuatu yang kita boleh gunakan apa semua tadi. Kan. Kemudian kita tak nak bagi. Kat orang kita tak nak bagi. Kita nak simpan kat kita. Kita beli baru. Duk impun barang tadi. Dalam rumah. Maksudnya kita bagilah. Kalau kita dah ada kenderaan ke apa-apa yang tak perlu. Bagi pada orang yang. Yang dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Apa salahnya? Kita ada 3-4 butir kereta yang tak pakai di rumah kan. Tak hidup tu. Saja simpan buat kenangan. Nak buat apa? Nak masuk dalam kubur. Kubur orang mana ya? 3x6 kaki ya. Ya. Kereta-kereta lama yang enjin masih hidup dan sebagainya. Elok dan sebagainya. Yang nafkahkan. Hadiahkan kepada orang kampung kita ke. Yang kita tengok tadi kan. Tanya dia, pakcik ada lesen. Abang ada lesen tak? Kata. Tak ada lesen ni. Tak apa abang pergi ambil lesen. Saya bayar lesen abang. Ya. Bayar harga lesen abang. Lepas tu siap dapat lesen abang mai jumpa saya. Ada hadiah saya nak bagi. Kan? Oh, ini maknanya menambahkan, menautkan lagi tali kesayang di antara umat Islam. Dan kita tengok kan. Ada orang kereta sampai 10-15 biji kereta. Bukan biji, buah. Kalau kereta biji ni mana kereta dalam kereta tu, kereta mainan. 15 kereta, 10 buah kereta koleksi dia. Nak buat apa? Ini dia panggil idha'atul mal. Membazir-bazirkan harta. Kalau kita hari ni kita mendengar hadis ni, kita tak buat juga, itu jadi bala kat atas kita. Ya, nafkahkan harta kita. Apa masalah dia? Kita nak pakai bukan banyak mana pun. Apa kita nak pakai sangat? Ini berlaku pada sebahagian orang yang dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Jadi kita buka jalan kat dia dengan hadis ini. Jangan membazirkan harta. Jadikan dia, janakan dia sebagai pahala kita di hari akhirat tadi. Baik. Kalau ramai orang buat macam tu, alhamdulillah, masya Allah kan akan berlaku. Kita panggil mahabbah. Kasih sayang tadi di antara umat Islam kan. Nabi kita tahadu, tahabu. Maka salinglah kamu menghadiahkan antara satu sama lain. Apa yang kamu mampu. Maka nanti kamu akan saling berkasih sayang. Ha, gitu. Kalau kita nak jual, yalah mungkin orang nak beli. Tapi jual tak sama dengan hadiah. Okay? Juallah 1,000. Siapa nak beli 1,000 tak bayarlah. Kereta ni kalau kita jual 1,000 pun tak laku. Kan? Kereta 500 pun tak laku. Bagi je kat orang. Tukang nama lah. Jangan tak tukang nama. Ataupun motosikal ke apa, basikal ke apa, tak kisahlah. Kan? Masing-masing punya fikiran tersendiri lah. Dia kata daripada aku bagi orang, baik aku bagi sewa. Itu pulanglah. Tapi jangan membazirkan harta kita. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, wa an waradin katibi al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah fi kitabin ila Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktub fi dubri kulli salatin maktubatin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات متفق عليه وسبق شرحه
daripada Warrad, so penulis ataupun jurutulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia kata Al-Mughirah telah telah mengimla ke atas, telah telah apa nama menyuruh saya tulis, amla alayya Al-Mughirah telah menyuruh saya menulis dalam satu tulisan, satu surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Apa dia isi tulisan itu? Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ada Nabi adalah Nabi membaca, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di setiap selepas solat fardu, setiap fi duburi kulli salatin, pada selesai setiap solat fardu. Kemudian Nabi baca sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Dia, kan? Dia sahaja. Lahul mulku, baginya segala kerajaan, walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menegah. Tidak ada yang dapat menegah lima a'taita, bagi apa yang Engkau telah berikan. Tak ada siapa boleh halang. Apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah telah bagi, apa yang Allah nak bagi. Ni a'taita ni fi'al madhi, kan? Fi'al madhi menunjukkan makna mustaqbal, menunjukkan makna makna pasti. Kan? Lima a'taita bagi Engkau, yang apa yang Engkau nak bagi, tak, maksud tak ada siapa boleh halang kalau Allah nak bagi. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang dapat memberi. Kan? Lima mana'ta bagi apa yang Engkau telah halang. Kalau Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa orang tu tak dapat, maka tidak ada yang dapat memberinya. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Maksudnya, la yanfa'u dhal hadzi. Oh, seorang yang kaya tidak dapat memberi manfaat. Kan? Pada sudut keduniaan. Dengan harta dia, dengan anak dia, dengan pangkat kebesaran dia. Kan? Tak dapat memberi manfaat. Apa nama? Daripada pemberian Allah Ta'ala. Dia tak boleh macam ni. Macam mana ya? Dia tidak boleh apa nama? Kekayaan yang dia miliki, pangkat yang dia miliki itu tidak akan dapat menolong dia, membantu dia, menyelamatkan dia. Okay? Yang dapat membantu dan menyelamatkan dia pada amalan soleh. Okay? Kalau Allah menghendaki keburukan pada dia, okay? Segala kekayaan yang dia miliki, pangkat dan anak-anak tidak akan dapat membantu dia. Yang membantu dia apa dia? Adalah amalan soleh tadi. Yang mengharapkan pahala daripada sisi Allah Ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Kan? Al-mal wal-banun. Allah kata al-mal wal-banun. Ya? Harta dan anak-anak banun. Harta dan anak-anak zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Harta kita ni kan, yang kita miliki. Rumah, apa lagi? Segala peralatan rumah, pakaian, kan? Segala perhiasan. Kan? Oh, ada pus laju. Sekejap, pus laju datang. Eh? Apa? Difna Allah Ta'ala tadi sambung al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak dan perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatus salihat, dan segala amal-amalan salih tadi, inda rabbika thawaban wa khairan amala. Ada pahala yang baik di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa kataba ilaihi, dan dia menulis kepadanya, kepada Muawiyah tadi, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan menulis kepada Muawiyah
annahu kana yanha, bahwa Nabi SAW melarang an qila wa qala, yang daripada qila wa qala, orang tu kata begini, orang ni kata itu, maksudnya sebar khabar-khabar angin tadi kan, menyebarkan khabar-khabar angin yang belum ada kepastian. Wa idha'atil mal, dan membazir-bazirkan harta. Wa kathratis su'al, dan banyak soal, banyak tanya tadi. Yang tanya pada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, pada perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Dan adalah Nabi SAW melarang kita daripada menderhakai, kan, para ibu bapa, para ibu lah, ummahat ni para ibu. Wa wa'dil banat, dan Nabi melarang kita daripada menanam anak-anak perempuan. Wa'dil banat, menanam anak-anak perempuan. Ini amalan jahiliah lah, yang mereka tak suka pada anak perempuan tadi, daripada tanam anak perempuan. Kita membunuh anak-anak perempuan. Dan Nabi melarang juga wa man'in wahat, dan Nabi larang kita tadi menahan, menegah, kan, daripada menginfakkan apa yang wajib ke atas kita. Ya. Wahat yakni menuntut dan apa nama, meminta apa yang tidak layak kita minta tadi. Tak ada nak baca soalan tadi. Pada sekejap. Soalan. Orang tanya soalan. Apakah kewujudan asal parti P sebagai parti Islam dikira sebagai mecah belahkan umat? Adakah kita rakyat Malaysia perlu besar satu-satu parti asal itu parti B? Tak ada parti dalam Islam. Waalaikumsalam. Tak ada parti dalam Islam. Dalam Islam tak ada parti. Ya kan? Islam-Islam lah. Ha, begitu. Maknanya apabila kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah dia persatuan. Jadi dalam Islam asal apa nama, apakah adakah kewujudan asal parti sebagai parti Islam? Maknanya tak. Mereka ni bila orang buat parti tu, maknanya dia lah yang memecah belah dalam Islam. Jadi asal Islam mana ada parti. Islam bersatu di atas agama Al-Quran dan Sunnah. Ha, begitu. Jangan dia masuk parti mana-mana lah. Jangan dia ikut peti mana-mana. Ini manhaj yang jelas. Ini manhaj agama yang jelas. Nah, dulu saya pernah boleh. Mana ada demokrasi Islamik? Mana ada? Demokrasi itu kufur. Tak ada. Kan? Politik Khulafa Ar-Rasyid tak mengatakan, mana ada demokrasi dalam Islam? Demokrasi bukan daripada Islam. Demokrasi adalah kufur. Kekufuran kepada Allah Ta'ala. Mana boleh nak islamkan demokrasi? Islam-Islam lah. Demokrasi-demokrasi lah. Kufriyah. Itu kufuran. Tak boleh. Ya. Jadi Islam tu Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama lisa Allah Ta'ala itu Islam. Mana ada politik Khulafa Ar-Rasyidin mengamalkan demokrasi? Demokrasi ni, pemilihan pemimpin ni, siapa pun boleh pimpin. Orang siapa-siapa tu berjalan, boleh pilih. Pemilihan pemerintah dalam Islam ni bukan cara macam tu. Dia dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Ini kembali kepada kelas yang khusus lah. Dulu kita ada kelas. Kelas apa nama. Dia panggil apa? Jalan golongan yang selamat. Dulu kita ada kelas jalan golongan yang selamat. Ya? Ikut kelas. Cuba tengok balik YouTube. Jalan golongan yang selamat tadi kan. Dalam Islam tak ada demokrasi. Demokrasi adalah kufur. Islam tidak pernah, tak boleh nak Islam, tak boleh nak Islamkan dia. Tak boleh. Memang dia kufur. Ha, gitu. Hari ini kita telah kejahilan lah maksudnya. Mereka meninggalkan Islam, memilih demokrasi jadi kan. Tapi macam mana pun kita dalam keadaan negara yang macam ni, kan? Bila berlaku pemilihan yang terpaksa kita lakukan, kan? Tengok siapa yang aslah lah. Siapa yang aslah untuk jadi apa nama pemimpin kita. Jadi kita ni bukan pilih parti. Kita pilih orang. Ya, yang siapa yang lebih baik. Kan orang kafir, kalau kita pilih ke parti, orang kafir pun kita kena pilih. Sedangkan Allah Ta'ala sebut banyak tempat dalam Quran tak boleh nak pilih orang kafir. Kan? La yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya. Allah kata jangan pilih. Janganlah orang beriman memilih orang kafir sebagai wali. Bab yang seterusnya,
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا larangan daripada mengisyarat kepada seorang menunjukkan kepada seorang Islam dengan senjata dan seumpamanya kan dia hunuskan senjata ke kepada kawan dia ataupun dia tunjukkan pistol kepada kawan dia macam tu kan ataupun pisau macam tu tunjuk kat muka kawan dia jangan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sama ada dia bersungguh-sungguh ataupun dia bergurau langkah dia bersungguh-sungguh ataupun dia bergurau dan larangan menghulurkan senjata pedang lah yang tidak bersarung kan ataupun pedang kita hulur senjata pisau macam tu kan biasa orang hulur senjata pisau hulur ke dia punya pemegang dia kan kita hulur macam tu pemegang dia kalau kita hulur macam tu mata pisau kepada orang tadi itu juga dilarang tengok ya Islam dia juga sampai tahap macam tu sekali. Tahap macam tu berada dalam menghulurkan benda-benda berbahaya ni jangan hulurkan ke arah tajam dia. Ke arah tajam dia. Dia hulurkan ke bahagian gagang dia, pemegang dia. Itu yang diajar oleh Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yushir ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW sabdanya, janganlah seseorang kamu dia menunjukkan kepada saudaranya dengan silah senjata tadi. Kalau pegang senapang angkat pistol kan dia buat macam tu. Tunjuk. Kan? Menghala pada kawan dia tadi, saudara dia. Kenapa? Kerana dia tidak mengetahui barangkali syaitan akan mencabut dari tangannya. Maka akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dia saja-saja. Eh? Syaitan tadi dorong dia ke? Tertikam kawan dia. Tanpa dia. Dia sengaja tadi. Membunuh tanpa sengaja. Boleh menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin. Dalam satu riwayat bagi muslim. Qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah SAW, man asyara ila akhihi bihadidatin. Barang siapa yang mensyaratkan kepada saudaranya dengan hadidah, dengan besi. Ya, besi tajam, pisau, senjata. Fa innal malaikata la'anuhu hatta yanzi'ah. Malaikat laknat dia. Siapa yang tunjuk pisau dekat saudara dia, tunjuk macam tu, pisau ke parang ke, gurau ke apa ke, maka malaikat laknat dia sehingga dia tinggalkan benda tu. Sehingga dia tak buat lagi. Dia tak buat. Sehingga dia tarik balik pedang dia. Dia jatuhkan. Pisau dia pedang dia. Naya dia kena laknat dengan malaikat. Padahal dia niat gurau ya. Bergurau ya. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Walaupun saudara seibu, seibu seayah ataupun saudara. Apa nama? Saudara seibu seayah lah. Seibu sebapa kan. Seayah seibu dia kata. Begitu. Jadi kita hari ni kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ni kan. Contohnya orang yang belajar ilmu seni pertahanan diri kan. Ilmu mempertahankan diri kan. Depa juga termasuk dalam hadis ni dilarang. Dilarang menggunakan senjata-senjata tajam tadi kan. Untuk menetak, menikam semua tadi nak berlatih. Berlatih kenapa tak boleh pakai kayu lah. Kenapa tak boleh pakai senjata kayu lah. Kan pakai senjata tajam kerih tadi kan akhirnya pernah berlaku kan dalam tahun lepas ke bila ke yang berlaku bersilap kawan dia tersalah langkah tertikam saudara dia sepupu dua orang bersilap kan bersilap dengan kerih ya tikam kawan dia tersilap langkah maka tertusuk kerih perut dia mati sebab tu Islam dia haramkan benda macam tu nak belajar pedang bagus nak sparring lah maksudnya lawan pedang tadi kan. Berlatih lawan pedang, berlatih lawan kerih apa semua tadi. Boleh. Tapi gunakan senjata yang tidak boleh mendatangkan kesan. Guna kayu lah sebagai pedang apa masalahnya. Dia pun kata tak nampak kan. Katakan tak. Ha gitu. Jadi kalau guna kerih, guna pisau yang sungguh tadi, dia akan melukakan.
Jadi bahaya. Jadi Islam ni larang awal-awal lagi benda macam tu. Jadi benda ni tak boleh. Bagi tok-tok guru yang duk mengajar silat dan sebagainya. Dan bagi orang yang walaupun dia mahir macam mana sekali pun. Kan, nyawa tu tak ada ganti tau tak? Nyawa tak ada ganti. Kan? Mahir macam mana pun. Kalau nak berlawan ni gunakan. Pedang palsu sudah lah. Pedang plastik ke kayu ke apa ke. Pulang. Nanti tak boleh. Mudaratkan tadi. Kemudian. Jadi ini jelaslah penjelasan dia kan. Diharamkan melakukan perkara-perkara tersebut. Di mana syaitan juga akan bersungguh-sungguh lah untuk menyebabkan kita ni jadi dosa. Berdosa kan. Dengan tak sengaja tertikam terbunuh orang tadi. Begitu juga diharamkan kita menakut-nakutkan orang Islam tadi kan. Takutkan orang dengan acu. Acu pisau. Acu pedang. Kan? Pada orang tadi. Lawak. Gurau ya. Itu juga diharamkan. Kena laknat pula. Walaupun gurau dia laknat juga. Syekh kata di sini, mungkin berlaku juga di negara Arab kan. Dia kata laqad zahara al-athar al-azim li hadha an-nahy fi zamanina al-hadir. Dia kata di zaman kita ni berlaku benda macam ni yang mana banyak sangatlah kan. Akhbar hamd al-silah wa shuhri, maksudnya orang dah bawa senjata apa semua kan, jalan-jalan apa semua tadi, terutamanya pada hari-hari munasabah, apa nama, keluri, kenara, perkahwinan dan sebagainya kan. Nak menunjuk seni-seni tadi kan. Boleh membahayakan. Jadi Islam larang benda tu awal lagi. Nak tunjuk kata dia hebat guna pedang, guna pisau betul kan. Kalau takdir kata teragut perut kawan tu tadi habis terburai. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'ata as-sayfu maslulan, rawahu Abu Dawud Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ibnu Jabir radhiyallahu anhu qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bahawa dihulurkan senjata pedang ke apakah yang terhunus, maksudnya tanpa sarung dan hulur macam tu. Hulur melalui mata dia dilarang. Baik. Hadis jelas. Tak kisahlah pedang ke, pisau ke, pistol ke, kan? Dilarang kita tadi hulu macam tu. Kalau pistol hulu macam tu lah. Kan? Takut tertembak orang tadi kan. Walaupun pistol tu dia ada lock, dia kunci dan sebagainya. Tak boleh. Kemudian bab 358. Bab 358. Babu karahatil khuruj minal masjid ba'dal adhan. Ila li'udhrin hatta yusalli al-maktubah. Bab dimakruhkan keluar daripada masjid. Dibenci dikeluar daripada masjid selepas azan. Kecuali kerana keuzuran. Sehingga dia solat yang fardu. Sehingga dia laksanakan solat fardu baru boleh dia keluar. Lagi tak solat fardu dah azan lah. Kalau belum azan tak apa. Selepas azan tak dibenarkan. An Abi Sya'sa'i qala kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil masjidi. Fa'adhana al-mu'adhinu faqama rajulun minal masjidi yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma hadha faqad 'asa Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslimun. Daripada Abi Sya'sa katanya kunna qu'udan, ketika kami sedang duduk bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masjid. Fa'adhana al-mu'adhdhin, lalu muazzin melaungkan azan. Bila azan dilaungkan faqama rajulun minal masjid yamshi, maka seorang lelaki yang ada dalam masjid tu dia bangun, dia keluar jalan. Maka Abu Hurairah pun melihat dengan matanya. Dia memandang orang tadi kan. Sehinggalah orang tadi keluar daripada masjid. Maka Abu Hurairah kata, adapun orang ini dia telah menderhakai Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya nak cerita tentang besarnya kelebihan solat berjemaah kan. Dimakruhkan untuk keluar dari masjid. Kecuali lah ini orang ni keluar. Kenapa? Mungkin dia sembahyang dulu. Dia solat dulu, maka dia pun lepas solat dia keluar. Daripada tengah-tengah azan dia pun masuk waktu dia solat. Kan? Dia keluar. Adapun dia keluar nak pergi ambil wuduk, itu tak termasuk lah. Dia dah batal wuduk, keluar nak ambil wuduk. Nak kena ambil wuduk lah. Tak ada masalah apa. Ataupun dia sakit perut nak pergi toilet ke apa ke. Tak ada masalah apa. Ini keluar, tak masuk dah masjid tu. Keluar, pergi dah. Ya, gitu. Haa...
359, bab karahati raddi raihan li ghairi uzrin. Bab dimakruhkan untuk apa nama menolak pemberian, menolak minyak wangi lah, raihan ni wangian tanpa uzur. Li ghairi uzrin, tanpa uzur. Ada orang bagi kita minyak wangi, kita pun tolak, tak terima kan. Tak sunnah. Sunnahnya kita terima. Kemudian hadis yang ke-1786 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bila Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihanun, barang siapa yang diberikan kepadanya wangian, yang dihulurkan kepadanya wangian, fala yaruddahu, maka janganlah dia menolaknya, jangan dia tolak, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu khafiful mahmal. Kenapa? Dia bukan berat apa benda tu, ringan ya. Kan? Laisa bi thaqil, bukan berat. Mana orang bagi kita minyak wangi sebotol kan? Bukan sampai 2-3 kilo. Ya. Fa innahu khafiful mahmal, mahmal tayyibur rih, dan bau dia wangi. Jangan tolaklah. Ini sunnah. Terima. Orang nak bagi kita minyak wangi. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tayyiba. Adalah Nabi sallallahu tidak menolak pemberian minyak wangi ataupun wangian. Ada orang nak bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam wangian, maka Nabi tak menolak. Nabi ambil, terima sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita jenis tak boleh kena minyak wangi tu, kalau kena kita pingsan, tu tak boleh lah. Itu ni maksud dia sebut, dia kata apa? Lirai ruzrin. Tanpa uzur kan? Nah, itu. Kita tak boleh kena minyak wangi penin, allergic. Jadi kata-kata badan. Janganlah mutolakkan diri, beritahulah. Minta maaf lah saya allergic minyak wangi. Gitu. Jadi anjurkan kita menerima hadiah wangian. Kenapa? Dia bukan memayahkan kita pun, kerana dia tidak memayahkan kita untuk membawa kan, bawa dia. Gitu. Ya, hadis juga penyiaran dia harus selayaknya, sepatutnya bagi orang Islam dia berada dalam keadaan sentiasa berbau harum, wangi tadi. Dan dia tidak menggunakan at-tib, iaitu wangian. Dan dia hulurkan kepada saudara-saudara yang ada, kawan-kawan yang ada dekat dengan dia lah. Kerana itu akan membawa kepada at-ta'aluf wal mahabbah, yang kesatuan dan kasih sayang di antara orang-orang Islam. Jadi di antara apa nama wangian tadi, kelebihan dia, malaikat-malaikat juga menyukainya, wangian tadi. Syaitan tak suka kepada benda-benda wangi tadi. Syaitan yang dia suka benda bau-bau busuk tadi kan. Begitu juga ruh-ruh yang baik, arwah thayyibah, dia jiwa yang baik, mereka menyukai sesuatu yang yang baik. Jiwa yang keji menyukai sesuatu yang keji lah. Baik, bab 360. Bab karahati al-madhi fil wajhi liman qifa alaihi mafsadah min i'jabin wa nahwihi wa jawazuhu liman amina dhalika fi haqqihi. Bab dimakruhkan kita ini memuji seseorang di hadapannya yang ditakuti pujian tersebut akan merosakkan dia. Kan dia akan rasa kagum dari diri dia, dia akan rasa hebat dari diri dia. Dimakruhkan kita puji depan dia kan. Wa jawazihi, dan harus kita memuji bagi mereka yang dia kita rasa dia boleh aman. Demikian itu macam ulama kan, macam ulama mereka yang memuji mereka ulama tadi, mana itu dibenarkan yang dia itu aman daripada rasa kagum diri kan, dan dia orang yang bertakwa seperti para ulama lah. Kalau orang awam ni kita puji dia, dia rasa kembang, kita nak jek dia, kita nak sesuatu daripada dia, tak boleh lah. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. متفق عليه. ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه dia kata,
dia telah mendengar, dia kata sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang laki-laki memuji seorang laki-laki yang lain yang berlebihan dalam pujian dia, maka Nabi kata kamu telah membinasakan dan kamu telah memutuskan belakang lelaki tersebut, kamu telah memotong belakang lelaki tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Jadi nak contohnya haramlah memuji di hadapan orang tadi yang boleh membawa dia tu kagum kepada diri dia sendiri dan dia boleh jatuh kepada dosa. Jadi kita jadi penyebab dia tu berdosa. Ya. Haram bagi kita melakukannya. Kemudian hadis yang seterusnya 1789 wa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahawa seorang laki-laki dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dia tu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asna alaihi rajulun khairan. Ya? Maka apa nama, seorang lelaki lain memuji ke atasnya dengan pujian kebaikan lah. Faqala Nabi SAW, Nabi kata waihak, celaka engkau. Waihak maksud perkataan taubikh, perkataan mencela lah, perkataan celaan. Qata'ta 'unuqa sahibika, engkau telah memancung leher saudara engkau, engkau telah menyembelih leher saudara engkau. Yaquluhu miraran, Nabi kata banyak kali sallallahu alaihi wasallam, in kana ahadukum madihan la mahalata, kalaulah kamu ni terpaksa memuji, kata Nabi sallallahu, kalau kamu ni terpaksa puji juga, kamu nak kata apa? Falyaqul, katalah ahsibu kadha wa kadha, yang saya tahu begini begini begini. In kana yara annahu kadhalika, sekiranya kita nampak orang tu begini, kita pun sebut, oh yang saya tahu dia ni baguslah begini begini begini, yang saya tahulah kan. Wa hasibuhu Allah, tapi yang lebih, yang Maha mengetahui Allah lah, tentang diri dia. Wala yuzakka 'ala Allahi ahadun, dan tak ada siapa yang boleh mengetahui kebaikan seseorang melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak siapa yang boleh memuji dan membersihkan seseorang melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Hadis muttafaqun alaih. Ini maknanya saranan ataupun yang diajarkan oleh syariat kepada kita dalam memuji seseorang. Pujian tu bukan tak boleh, boleh. Tapi kena ada syarat-syarat yang disebutkan tadi lah. Kan? Tapi biasanya kalau orang yang jahil ni, dia memuji-muji kerana apa? Kerana nak membodek lah. Puji dia kerana nakkan sesuatu imbalan. Kan? Satu gantian tadi. Ini tak boleh. Ini dosa. Kadang-kadang dia memuji orang tu, tak ada apa yang tak ada pada orang tu. Contohnya macam syuara lah, para penyair kan. Penyair jahil ya. Kan? Orang-orang yang pandai bersyair ni, mereka akan duduk di pasar-pasar. Ada tempat mereka di pasar-pasar tu. Okay, pasar jahiliah tadi. Bila mereka nampak orang kaya lalu dan sebagainya, orang kaya tu, maka dia pun pujilah orang kaya yang lalu tadi. Walaupun orang kaya tadi orang yang tak handsome pun, yang kurih pun, yang kecil pun, pendek dan sebagainya, tak elok pun. Okay, maka dia kata, telah lalulah orang yang terpuji di kalangan kita, yang berwajah manis sentiasa. Kan dia buat syair lah. Dia buat syair puji orang tadi. Maka orang tadi pun dengar, oh dia ni puji dia. Maka dia pun bagilah campak duit ataupun hadiah kepada penyair tadi. Ha, wa syuara. Kan? Begitulah dia para penyair tadi. Yattabi'uhumul ghawun. Kan? Mereka tadi sentiasa mana diikuti oleh orang yang lalai, lara. Tapi yang kaya di zaman tu adalah para penyair. Di antara para penyair jahiliah kan, sempat zaman Islam tapi dia tak masuk Islam, sebab dia bapa Khalid bin Al-Walid lah. Kan? Al-Walid bin Al-Mughirah. Kan? Allah Ta'ala sebut tentang dia dalam Al-Quran. Dia seorang yang pandai bersyair dan ahli bahasa Arab. Tapi mati masuk neraka jahanam. Tapi kalau nak memuji juga tadilah guna perkataan tadi kan, ahsibu kadza, saya rasa dia ni, yang saya tahu dia ni bagus, dia suka bantu orang kan, sebab itu yang kita tahu, demikianlah kan, saya, yang saya tahu, tapi yang Maha mengetahui adalah Allah Ta'ala sajalah tentang diri dia
dan kita tidak boleh dan kita tidak akan menyucikan dia lebih daripada yang Allah Ta'ala sucikan. Jadi maknanya kalau dia layak dapat penyucian, pujian daripada Allah Ta'ala, maka dia layaklah ambil itu. Itu kalau kita terpaksa untuk memuji. Hadis yang ke-1790, wa an Hammam ibn al-Harith an al-Miqdadi radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman radhiyallahu anhu fa'amida al-Miqdad fajatha ala rukbatihi faja'ala yahthu fi wajhihi al-hasba faqala lahu Uthman ma sha'nuka faqala inna Rasulullah sallam qala idha ra'aytum al-maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab rawahu Muslimun. Daripada Hammam bin Al-Harith, daripada Al-Miqdad, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki dia puji Uthman. Ya. Puji Uthman. Depan Uthman lah. Maka Miqdad tadi pitekan orang tadi, tolak kawan dia sehingga kawan dia tadi jatuh di atas lutut dia. Fa'amid Al-Miqdad, Miqdad tolak dia. Kan? Tolak jatuh, dia pun terduduk. Orang tadi duduk di atas lutut dia, kan? Maka Miqdad pun ambil pasir, ambil tanah, kan, tabur ke wajah orang tadi, buat macam tu, kan? Tabur pasir ke wajah orang tadi. Maka Uthman kata, "Eh, pasal apa buat macam tu? Masya nuka, pasal apa buat macam tu?" Kata Miqdad, Al-Miqdad radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau melihat orang-orang yang memuji, maka taburlah pasir di wajah mereka, taburlah tanah ataupun debu di wajah mereka." Nak cerita tanya hadis ni tak sampai kepada Uthman lah. Uthman tak tahulah. Sebab tu Uthman tanya Al-Miqdad. Maknanya nak beritahu kita bahawa semua bukan semua hadis yang diketahui oleh setiap orang sahabat radhiyallahu anhu. Macam hadis ni Uthman dia tak tahu, sebab tu dia pergi tanya Al-Miqdad. Pasal apa hang buat macam ni? Kalau dia tahu dia tak tanya lah. Al-Miqdad pun kata semuanya Rasulullah bersabda, kan, kalau kamu tengok orang yang memuji orang, maka taburkanlah tu debu ataupun pasir di tanah di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ha? Begitu. Jadi jelaslah maknanya perbuatan itu perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Kemudian nak cerita tentang sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni sentiasa melaksanakan, mengamalkan apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melaksanakan itu para sahabat. Dia tak macam kita. Kita tahu tapi banyak yang kita tidak amalkan. Kita tinggalkan. Dan begitu juga nak ceritanya bahawa hadis, sebahagian daripada hadis Nabi SAW ada yang tidak sampai kepada kibar sahabah. Jadi Uthman adalah kibar sahabah radhiyallahu anhum. Tapi hadis ini tak sampai dekat dia. Hadis juga menjelaskan bahawa khabar ahad makbul. Khabar ahad makbul. Jadi Miqdad dia suka ya cerita hadis dekat Uthman. Maka Uthman pun terimalah hadis tersebut radhiyallahu anhuma. Dia tak tanya pun. Daripada mana kamu dengar? Bila kamu dengar? Kan, kat mana kamu dengar? Dia tak tanya dah. Dia terima. Baik. Ini hadis-hadis yang melarang ya. Ini hadis-hadis yang melarang kita memuji. Di sana ada hadis-hadis yang mengharuskan yang sahih, hadis-hadis yang banyak yang sahih yang mengharuskan memuji tadi. Qala al-ulama wa Syekh Salim Zaini hafizahullah, qala al-ulama telah berkata para ulama, wa tariqul jam'i baina al-ahadith an yuqala. Cara untuk kita menghimpunkan hadis-hadis yang di antara hadis yang membenarkan hadis-hadis yang melarang ni macam mana? Ya. In kana al-mabdu' indahu kamalu iman wa yaqinin. Kalau orang yang dipuji itu dia sempurna iman dia yang tinggi, dia mempunyai tahap keimanan yang tinggi dan keyakinan yang tinggi dan ilmu yang tinggi, wa riyadatun nafsin dan jiwa dia tenang tadi, itulah para ulama, kan, wa ma'rifatun tamatun bi haitsu la yuftatanu, dan dia ada pengetahuan yang jelas dan dia tidak akan macam terfitnah, tidak akan jadi rosak dengan sebab pujian tadi, wa la yaghtarru bidzalika, dan dia tak akan terpedaya, wala tal'abu bihi nafsahu, dia jiwa dia tak akan mengganggu dia, falaisa biharamin wala makruh, tidak haram dan tidak makruh, kan, ha, boleh contohnya memuji ulama di hadapan mereka, wa in khifa alaihi syai'un min hadhil umur,
dan jika tersembunyi atasnya sesuatu daripada perkara-perkara ini. Ya. Oh, saya dulu saya teringat apa yang kita ingat. Dulu kan ada dulu Syekh Salim Hafizullah pernah datang ke Indonesia buat daurah di sini. Tanya Ustaz Yunus, dia jadi macam host kan, jadi mengurusi. Dan dia menyebut kata-kata pujian kepada Syekh Salim. Contoh, apa yang disebut di antara Syekh Salim ni disebut sebagai Rabi'ul Syam. Nah, Rabi'ul Syam maknanya satu taman bunga di Syam. Maksud dia sumber ilmu lah. Orang yang memiliki ilmu yang banyak, bahan tulisan, kitab-kitab yang banyak daripada Syam datang ke tempat kita. Macam satu pujian depan Syekh. Jadi kita ni audien lah dengar. Tapi saya masih ingat lagi sikit-sikit begitu. Ustaz Yunus kita, Hafizahullah, dia puji Syekh Salim depan Syekh Salim. Syekh Salim ni dengar macam tu ya. Ini maksud hadis ni. Ya. Falasa biharamin wala makruh. Ya. Wa in khifa alaihi syai'un min hadhihi al-umur. Dan jika kita tak tahu kan benda ni ditakuti boleh merosakkan orang yang kita puji, dimakruhkan kita memujinya di hadapannya. Makruh yang berat, karahah syadidah kata ulama. Wa ala hadha at-tafsil tunazzalu ahadits al-mukhtalafah. Maksudnya mengikut huraian dan huraian dan perincian ini akan kita letakkan hadis-hadis yang nampak macam saling bercanggah, kata boleh kata tak boleh. Ya. Pada demikian itu. Wa mimma ja'a fil ibahati, di antara hadis-hadis yang sebut bahawa mengharuskan kita memuji orang di hadapannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, arju an takuna minhum, aku berharap bahawa engkau termasuk di kalangan mereka. Apa dia? Ini kan iaitu daripada orang-orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam syurga melalui kesemua pintu. Kan? Jadi mana Abu Bakar dengar benda macam tu, itu tak menyebabkan dia jadi bangga pun, tak. Kan? Bahkan menambah sifat takwa dia dan ketakutan dia dan khusyuk dia kepada Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata ke Abu Bakar, lasta minhum, engkau tidak termasuk di kalangan mereka. Maksud dia apa? Bukanlah engkau termasuk di kalangan orang yang mengisbalkan pakaian mereka secara khuyala, secara sombong tadi kan. Abu Bakar ni dia pakai pakaian selutulun deh. Dia kurus yang amat sangat, sampai pinggang pun tak ada contohnya. Daging pinggang tak ada nak tangkap kain kan luar dia. Jadi ikat pun selutulun deh, bawah buku lali dia. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ma amaraka syaitanu salikan fajjin, salikan fajjan. Syaitan tidak akan melihat engkau melalui satu jalan, Nabi kata kepada Umar, illa salaka fajjan ghaira fajjika, melainkan syaitan akan lalu lorong ataupun jalan selain daripada lorong ataupun jalan yang engkau telah lalu. Syaitan tak akan ikut lorong kau dia. Nak cerita Umar tu hebat kata kan. Yang Allah, yang Nabi SAW beritahu. Dan hadis-hadis yang mengharuskan memuji orang tadi sangat banyaklah. Kan? Dan saya telah menyebut sebahagian dalam kitab Al-Adhkar katanya. Kan? Ha, gitu. Kemudian antara pengajaran hadis nak cerita tentang kelebihan yang besar lah. Kan? Bagi Abu Bakar, bagi Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Abu Bakar ni sebut hadis tadi kan. Kalau Umar ni bercerita tentang syaitan ni tak akan ikut jalan yang dia lalu lah. Kan? Yang mana dia ni akan lari daripada melihat Umar. Nampak Umar dia lari. Ini sebagai bukti lah. Bukti dan dalil tentang keteguhan Umar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hidup dia sentiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kemudian bab 361, bab karahatul khuruj min baladin waqa'a fiha al-bala'u firaran minhu wa karahatul qudum wa karahatul qudum alaihi. Bab menjelaskan tentang dimakruhkan kita keluar dari negeri yang ada wabak. Macam sekaranglah COVID kan. COVID ni maknanya berlaku di satu negeri, maka kita tak keluar dari negeri itu sebagai melarikan diri dari negeri ini. Dan dimakruhkan untuk kita pergi ke negeri yang ditimpa wabak tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Jadi kita pun di sinilah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.